Monsinyur Agustinus Agus, Usup Agung Pontianak, menghimbau khususnya umat Kristiani dan masyarakat luas di Kalimantan Barat ini untuk menerima apapun hasilnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 ini. Kita doakan agar Presiden dan Wakil Presiden terpilih mampu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur di bumi Indonesia tercinta ini. Kita juga mendoakan agar Presiden dan Wakil Presiden terpilih melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 Pancasila Negara Kesatuan Republik Indonesia menghargai kebinekaan. Kita jaga dan pertahankan situasi yang damai dan penuh kesejukan di bumi Kalimantan Barat ini. Tuhan memberkati.